Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Barisan Nasional BN yakin bahwa 6 ahli parlimen Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan terus menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim meskipun terpaksa berhadapan dengan tindakan pengosongan kerusi berikutan pindaan perlembagaan parti itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dato Seri Ahmad Maslan berkata, beliau tidak nampak bahwa 6 ahli parlimen bersatu itu tidak akan menyokong Perdana Menteri sebagaimana yang berlaku ketika ini. Bagaimanapun katanya, jika 6 ahli parlimen berkenaan tidak lagi bersikap sedemikian, ia hanya akan menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak mempunyai prinsip. Saya tak nampak mereka kata tidak. Kalau mereka kata tidak, berarti mereka ini tiada prinsip. Bila nak sokong Perdana Menteri, sokonglah. Jadi, nanti mereka akan diberikan surat tunjuk sebab bahwa mereka tergugur keahlian. Lepas itu, tentulah pihak bersatu menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat menyatakan bahwa 6 ahli parlimen itu telah tergugur keahlian dan kerusi mereka kosong katanya. Beliau berkata demikian ketika sidang akbar selepas majlis sambutan ulang tahun ke-20 Contraction Labor Exchange Center Berhad CLAB di sini pada Isnin. Semalam, Presiden UMNO Dato Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu akan meletakkan calon di 6 kawasan parlimen yang ketika ini disandang ahli parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri sekiranya berlaku pilihan raya kecil. Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN berkata, ia berikutan kawasan parlimen Kuala Kangsar, Gua Musang, Labuan, Jeli, Bukit Gantang dan Tanjung Karang itu adalah kerusi tradisi parti diketuainya. Bagaimanapun, beliau menegaskan pihaknya akan melihat kepada keputusan mahkamah terlebih dahulu berhubung pindaan perlembagaan bersatu berkaitan pengosongan 6 kerusi parlimen berkenaan. Mengulas lanjut, Ahmad yang juga timbalan Menteri Kerja Raya berkata, BN tidak bimbang untuk berdepan dengan pilihan raya itu kerana telah melalui banyak kali. Katanya, beliau juga tahu mengenai proses yang akan berlaku sekiranya bersatu menghantar surat kepada Pejabat Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung 6 ahli parlimennya itu. Saya tidak nampak ianya ada halangan. Dulu, saya Setiausaha Agung UMNO pernah berurusan dengan ROS. Perlu mengikut segala prosedur dan akan lulus pindaan bersatu. Selepas itu, saya kira apa yang akan dilakukan oleh bersatu adalah perlu menghantar surat tunjuk sebab terhadap 6 ahli parlimen itu, ujarnya. Barisan Nasional BN yakin bahwa 6 ahli parlimen Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan terus menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim meskipun terpaksa berhadapan dengan tindakan pengosongan kerusi berikutan pindaan perlembagaan parti itu.
Ahli Majelis Kerja Tertinggi AMNO Datu Seri Ahmad Maslan berkata, beliau tidak nampak bahwa enam ahli parlimen bersatu itu tidak akan menyokong Perdana Menteri sebagaimana yang berlaku ketika ini. Bagaimanapun katanya, jika enam ahli parlimen berkenaan tidak lagi bersikap sedemikian, ia hanya akan menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak mempunyai prinsip. Saya tak nampak mereka kata tidak. Kalau mereka kata tidak, berarti mereka ini tiada prinsip. Bila nak sokong Perdana Menteri, sokonglah. Jadi, nanti mereka akan diberikan surat tunjuk sebab bahwa mereka tergugur keahlian. Lepas itu, tentulah pihak bersatu menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat menyatakan bahwa enam ahli parlimen itu telah tergugur keahlian dan kerusi mereka kosong katanya. Beliau berkata demikian ketika sidang akbar selepas majlis sambutan ulang tahun ke-20 Contraction Labor Exchange Center Berhad CLAB di sini pada Isnin. Semalam, Presiden AMNO Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, parti itu akan meletakkan calon di enam kawasan parlimen yang ketika ini disandang ahli parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri sekiranya berlaku pilihan raya kecil. Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN berkata, ia berikutan kawasan parlimen Kuala Kangsar, Gua Musang, Labuan, Jeli, Bukit Gantang dan Tanjung Karang itu adalah kerusi tradisi parti diketuainya. Bagaimanapun, beliau menegaskan pihaknya akan melihat kepada keputusan mahkamah terlebih dahulu berhubung pindaan perlembagaan bersatu berkaitan pengusungan enam kerusi parlimen berkenaan. Mengulas lanjut, Ahmad yang juga timbalan Menteri Kerja Raya berkata, BN tidak bimbang untuk berdepan dengan pilihan raya itu kerana telah melalui banyak kali. Katanya, beliau juga tahu mengenai proses yang akan berlaku sekiranya bersatu menghantar surat kepada Pejabat Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung enam ahli parlimennya itu. Saya tidak nampak ianya ada halangan. Dulu, saya Setiausaha Agung AMNO pernah berurusan dengan ROS. Perlu mengikut segala prosedur dan akan lulus pindaan bersatu. Selepas itu, saya kira apa yang akan dilakukan oleh bersatu adalah perlu menghantar surat tunjuk sebab terhadap enam ahli parlimen itu, ujarnya. Mm-hmm.